Shalom. Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Baik, saya lanjutkan tentang kesaksian saya ya, yang selamat dari percobaan pembunuhan Sipiot ya, lewat kecelakaan ya. Ini bagian kedua. Lalu Mayani berkata, "Oh, gitu. Wah, itu kalau yang ditabrak tentara ya, atau orang yang belum bertobat ya pasti sopirnya itu sudah habis dipukuli ya, Pak ya. Karena kan sudah nabrak dari belakang, masih mau membela diri ya Pak, lewat dusta atau bohong ya Pak." Saya katakan, "Iya sih, saya itu orang yang belum bertobat dan percaya belum percaya Yesus ya kayak gitu itu sih, pengecut ya. Udah salah, bukannya minta maaf, bertanggung jawab bagaimana ya. Malah mau melindungi diri lewat berdusta. Nah, itu pengecut tuh namanya." Ya, begitulah ya, orang yang belum bertobat itu sis. Karena saya sudah tahu bahwa musuh saya itu bukan manusia ya. Saya diingatkan firman Allah itu terus ya. Tapi siapa? Tapi musuh saya itu adalah si piot atau si ular tua alias iblis. Ya, maka saya langsung berkati aja sopir itu ya. Gusti Yesus berkahi Bapak gitu ya. Ya, meskipun saya mendapat lecet sedikit ya, dan motor rusak sedikit, yang penting saya selamat dari percobaan pembunuhan oleh si piot lewat sopir bis itu sis, gitu loh. Lalu Mayani berkata, iya betul ya Pak ya, yang penting Pak Jenok selamat ya Pak, dari maut ya Pak ya. Saya jawab, nah melalui kejadian itu saya mau bagi buat semua orang ya, yakni betapa pentingnya perlindungan Allah itu sis ya. Kenapa ya? Karena si piot itu selalu berjalan keliling setiap saat mencari orang atau manusia yang dapat ditelan atau dimakannya sis ya. Nah, ini ayatnya ada di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Allah, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu," nah jelas ya, dikatakan lawanmu, yaitu siapa? Si iblis atau si piot, si ular tua, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari siapa? Orang yang dapat ditelannya. Ini memang iblis kan memang makanannya orang atau manusia sis. Karena dikutuk di kejadian kisah Adam dan Hawa dulu kan, zaman itu kan dikutuk bahwa makanan si ular itu adalah debu tanah. Nah, debu tanah itu kan manusia ya toh, kan manusia terbuat dari debu tanah. Itu loh. Lalu Maya berkata, "Oh, iya ya." Nah, iblis itu bisa memakai siapa atau apa sajalah untuk mencelakakan atau membunuh manusia, sis. Ya, ingat kisah Ayub ya. Lalu Maya berkata, "Oh, iya ya, ingat, Pak. Kan di kisah Ayub itu iblis memang ngerjain Ayub ya Pak, memakai bencana alam untuk membunuh anak-anak Ayub ya. Pada waktu anak-anak Ayub pesta-pesta itu kan ada angin ribut juga sampai rumahnya rubuh, sehingga anak-anak Ayub semuanya mati ya Pak ya. Berarti artinya iblis bisa memakai bencana alam untuk membunuh orang ya Pak. Lalu iblis juga bisa memakai orang-orang yang belum bertobat untuk membunuh pegawai Ayub yang menjaga ternak dan sekaligus merampok ternak-ternak Ayub itu ya Pak ya, pada waktu itu ya Pak ya. Dan iblis juga memakai penyakit ya Pak untuk menggoda Ayub pada waktu itu Pak. Setelah semua kejadian itu kan Ayub ditimpa penyakit barah atau penyakit kulit yang ngeri toh Pak, dari ujung kepala sampai kaki toh Pak. Nggak usah jawab, iya betul sih. Nah itu, jadi iblis itu bisa memakai apa atau siapa saja untuk mencelakakan atau membunuh manusia sis. Hati-hati, makanya di 1 Petrus tadi kan ditulis bahwa iblis itu berjalan keliling. Dia ada istirahat tuh. Kenapa? Mencari mangsa, yaitu makanan. Siapa makanannya? Manusia ya. Nah, itu. Ya karena emang iblis makanannya kan debu tanah. Nah, intinya bahwa si iblis atau si piot itu bisa memakai apa saja atau siapa saja untuk mencelakakan atau membunuh orang. Nah, saya harus paham itu ya.
Artinya semua orang juga harus, yang mendengar ini harus paham itu. Nah, jadi orang kalau tidak ada perlindungan Allah atau perlindungan dari Bapa, ya maka ya pasti kena sih, gitu ya. Sedangkan orang yang ada perlindungan Allah atau perlindungan Bapa, ya pasti tidak kena, karena kan ada malaikat yang disuruh untuk melindungi anak-anaknya gitu loh. Nah, kecuali bila Allah atau Bapa itu memang memberi izin oleh Sipiot untuk ngerjain, kayak Ayub itu kan. Ayub kan diberi izin, gara-gara diberi izin itu akhirnya Ayub bisa dikerjain. Sebelumnya Ayub ada perlindungan dari Allah berupa pagar ya, entah itu pagarnya perlindungan berupa malaikat dan sebagainya ya, itu kan diceritakan di kisah Ayub itu kan, dibuat pagar sehingga iblis tidak bisa menggoda kan, tidak bisa menjamah Ayub, tidak bisa ngerjain Ayub. Tapi begitu ada izin dari Bapa, baru Sipiot itu bisa ngerjain gitu loh ya. Jadi ingat itu ya, harus ada perlindungan Allah. Saya itu berkali-kali loh enggak dikerjain oleh Sipiot, namun selalu gagal sis. Kenapa ya? Karena Allah melindungi saya ya, dari segala macam serangan iblis itu ya. Sekali lagi, betapa pentingnya perlindungan Allah dari apa, hidup kita, dari segala waktu kita ya, baik sadar maupun tidur ya, ibaratnya itu selalu dilindungi full 24 jam. Nah itu penting sekali ya. Kenapa ya? Karena musuh kita orang percaya itu, sekali lagi ingat, bukan manusia. Nah itu loh, siapapun dia, sudah mau dari agama apa saja, tidak peduli, itu bukan musuh kita. Nah, musuh kita dikatakan tadi oleh surat 1 Petrus 5:8 itu adalah iblis. Dikatakan lawanmu si iblis, kan jelas itu. Nah, itu aja musuh kita. Juga di Efesus 6 ayat 12 itu kan juga ditulis di situ ya. Musuh kita bukan darah dan daging kan, atau manusia, tapi roh-roh jahat di udara dan sebagainya, pemerintahan kuasa kegelapan yang pentolannya adalah si ular tua, kan begitu. Nah, untuk bisa mendapat perlindungan Allah atau Yesus, maka harus menjadi anak Allah. Dan agar bisa menjadi anak Allah, maka harus mengalami kelahiran kembali dari air dan roh. Itu dicatat di Yohanes 3 ayat 5 sampai 7 ya. Demikian firman Allah. Aku berkata kepadamu, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, kemudian agar dapat mengalami kelahiran kembali, maka harus bertobat atau stop berbuat dosa dan percaya kepada Tuhan Yesus lewat dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yakni dalam nama Yesus, kan begitu ya. Itu ada di kisah 2 ayat 38 ya. Demikian bunyi firman Allah. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Paham ya? Lumayan nih berbeda. Wah iya pak. Oke, paham pak. Terima kasih pak untuk kesaksiannya yang menguatkan. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama sis. Tuhan Yesus memberkati juga. Amin.